aturan atau semacam suatu otoritas yang mengatur, sehingga karena terlalu bebas jadinya bias dan meluas kemana-mana. Sehingga dari kegagalan yang terjadi ini, para pakar ekonomi menilai bahwa hierarki diperlukan suatu sistem atau tata kelola berbasis hierarki, karena hierarki menyediakan cara untuk mengurangi biaya transaksi dan risiko. Dan dalam tata kelola organisasi ini, para aktor membutuhkan pembagian tugas yang jelas seperti yang tadi sudah saya jelaskan dalam hal pengawas, aturan, dan komando. Sekian dari saya beberapa poin yang bisa menggambarkan mengapa tata kelola organisasi diperlukan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk topik kedua akan dibahas oleh teman kita, Bapak Basri. Padanya. Bagaimana tata kelola berbasis hierarki ini berjalan? Sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam hierarki itu dibagi menjadi tiga area. Yang area pertama adalah area pimpinan, yaitu menjadi di situ sebagai strategic planning. Yang kedua adalah area manajemen yang sebagai pengontrol. Dan yang terakhir di area bawah adalah area operasional. Nah, di sini hierarki bekerja sesuai dengan tahapan atau tingkatan berbeda, di mana setiap tingkatan itu memiliki tugas dan kewenangan sendiri-sendiri. Dan hierarki mencapai tujuan, prosesnya adalah lebih gambar dalam slide bahwa hierarki akan berjalan maksimal atau optimal jika memiliki tujuan yang jelas. Jadi suatu organisasi yang memiliki tujuan yang jelas itu akan mudah untuk mencapai tujuannya dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, di sini saya juga sudah sedikit dibuat di sini oleh Boy bahwa organisasi atau hierarki ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan nilai lebih dibandingkan dari pasar, karena di sini memiliki tujuan yang jelas, berbeda dengan, mohon maaf untuk teman-teman pasar, karena tidak memiliki tujuan yang jelas, sehingga hierarki ini akan lebih berjalan optimal. Yang kedua, jejaring karir yang jelas dan tingkat dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Nah, di sini menjelaskan bahwa masing-masing individu itu memiliki peluang atau memiliki harapan menjadi lebih baik. Dari hal ini memicu atau menumbuhkan semangat atau menumbuhkan optimisme untuk bekerja lebih baik, sehingga hierarki ini akan menjadi optimal karena masing-masing individu memiliki kinerja yang baik. Yang ketiga, mudah dikontrol. Tadi seperti saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa ada piramida yang mengontrol dari atas sampai bawahan, sehingga piramida ini bekerja dengan baik. Yang selanjutnya, mendorong pembagian kinerja dan spesialisasi. Dan di piramida ini mendorong organisasinya untuk memiliki tim-tim atau unit-unit kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dan di situ pembagian kerja ini saling mendukung. Jadi tidak seperti pasar yang hanya satu poin yang mengerjakan, tetapi di dalam hierarki ini memiliki poin tersendiri di dalam unit-unit tersebut. Yang selanjutnya adalah membantu akuntabilitas administrasi. Pembagian peran yang jelas, siapa berbuat apa dan bertanggung jawab dengan siapa. Nah, ini tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa hierarki dengan hierarki akuntabilitas akan lebih jelas, karena siapa akan mengerjakan apa dan bertanggung jawab kepada siapa.
bisa saya jelaskan untuk yang poin 2, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk topik 3 akan dibahas oleh Ibu Silva. Adanya perusahaanku,
meskipun kepentingan organisasi tidak tercapai gitu. Tapi kalau berdasarkan sistem hierarki yang disampaikan oleh Pak Mulyo tadi, itu menyatakan bahwa sistem organisasi ini kan yang disampaikan oleh Pak Rosi, sistem organisasi ini kan dari paling tinggi ini sampai ke bawah yang staff. Nah, kalau staff melaksanakan pekerjaannya, bukankah secara otomatis kepentingan organisasi tercapai? Nah, saya ingin bertanya, bagaimana maksud dari kepentingan pribadinya tercapai, tapi kepentingan organisasi tidak tercapai? Padahal kalau kerja kita mengerjakan pekerjaan yang kita, secara otomatis kepentingan organisasi tercapai. Itu saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya juga, silakan Bapak Kadin. Terima kasih. Saya mau tanya, apa sebenarnya tujuan dari tata kelola laki-laki itu sendiri? Terima kasih. Untuk penanya ketiga. Sebagai ASN, kita kalau kita semua di sini ASN, jadi saya bertanya, kita sebagai ASN dalam poin pengambilan keputusan lebih lama karena harus menunggu persetujuan atasan. Jika kita sebagai ASN di posisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan agar untuk mencapai tujuan dan hasil yang lebih baik itu mendapatkan perjalanan waktu yang lebih cepat dan tepat, tidak perlu menunggu lama. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sesi pertama. Sudah cukup tiga penanya. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Kami akan diskusikan dulu dengan teman-teman terkait jawaban dari pertanyaan hari ini. Mohon izin dulu. Masing-masing unit itu terlaksana dengan baik, itu
Nah, dalam hierarki ini, karena sistemnya adalah apa bertingkat, sehingga sudah dikontrol masing-masing unit itu mengawasi kinerja dari unit masing-masing. Sehingga tujuan-tujuan kecil dari masing-masing unit tercapai, maka tujuan akhir dari organisasi tersebut akan tercapai. Dan yang selanjutnya adalah pembagian kerja. Nah, pencapaian tujuan besar organisasi tidak bisa dikerjakan, tidak bisa langsung dikerjakan sekaligus oleh banyak orang. Nah, tetapi perlu pembagian kerja bahwa contoh kasus saja sebagai salah satu organisasi di lingkup pemerintahan kita, bahwa siapa yang paling utama bekerja menangani masalah keuangan, siapa yang akan menangani masalah sumber daya manusia, siapa yang akan menangani teknis dan sebagainya, itu menjadi peran masing-masing unit. Nah, dalam organisasi untuk mencapai tujuan, salah satunya adalah membagi masing-masing pekerjaan ke dalam masing-masing unit. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua adalah anggota yang mengutamakan kepentingan pribadi. Ada tidak sinkron atau tidak sejalan dengan apa yang menjadi pemikiran kita bahwa masing-masing individu melaksanakan pekerjaan dengan sendiri. Dalam organisasi kita tidak bisa bekerja secara bekerjanya memang individu, tetapi kepentingan atau tujuannya adalah tujuan kolektif. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kemajuan di bidang keuangan tidak akan mampu mencapai tujuan inti dari organisasi tersebut. Jadi pula di unit yang lain, misalkan di kepegawaian, tidak akan mencapai tujuan organisasi kalau mereka hanya memikirkan diri sendiri atau unit mereka sendiri. Itu yang dimaksudkan jika tadi kalau tidak sifat tadi tentang anggota yang menerapkan kepentingan pribadi. Itu mungkin untuk jawaban pertanyaan nomor satu dari Mas Anggara. Saya coba. Ya, saya mau nanya sedikit terkait anggota yang mengutamakan kepentingan pribadi. Misalnya kita kembali ke tabel yang di punya Pak Bever, itu di situ ada, bisa teman-teman baca bahwa tingkat ketergantungan antara anggota itu dependen, artinya mereka tidak berdiri sendiri-sendiri. Kalau misalnya teman-teman mengatakan bahwa salah satu, jika satu anggota memasukkan tugas bukan itu berarti dia mencapai tujuan organisasi. Saya rasa dengan sifat dependen ini tidak bisa dikatakan demikian. Karena apa? Karena di saat satu anggota menonjol, itu akan menunjukkan bahwa anggota yang lain ini kinerjanya kurang optimal. Sedangkan kalau dalam mata kuliah lagi, mereka itu saling ketergantungan. Di saat satu anggota yang menonjol, apakah itu bisa dikatakan bahwa tujuan organisasi tercapai? Misalnya seperti saya, contohnya di dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi. Jika bidang ketenagakerjaan saja yang dijalankan dan terus kelihatan, apa itu bisa dikatakan bahwa tujuan dinasnya tercapai? Kan tidak, karena ini dinasnya ketenagakerjaan dan transmigrasi. Artinya ada hal-hal menyangkut transmigrasi dan ketenagakerjaan yang harus dijalankan secara bersama, sehingga tujuan antara sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi bisa dicapai, bukan menonjolkan salah satunya. Bidang saja bahwa ini pekerjaannya lebih bagus dan bidang yang lain kurang optimal. Kira-kira seperti itu. Oke, saya menerangkan sedikit juga. Nah, karena atas dasar itulah terjadi kecenderungan dari beberapa pengalaman. Kenapa hierarki itu berusaha keluar oleh sehingga? Karena salah satunya terjadi kecenderungan dari itu. Maka dari itu berbeda hierarki perlu dikeluar oleh sehingga karena apa anggota atau karyawan yang memiliki sifatnya seperti ini. Mungkin yang apa untuk pertanyaan pertama ya. Baik, kami mendengarkan apakah ada tambahan? Baik, terima kasih. Saya rasa jawabannya
sih tujuan dari Bapak Kepala Dinas ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh teman kami, Bapak Bu. Terima kasih. Tujuan dari Tata Kelola Yang seperti yang sudah tadi dijelaskan di Instagram. Kalau kita melihat bahwa hierarki itu dia memberikan suatu struktur atau keteraturan. Jadi dia dalam mencapai suatu tujuan itu ada step by step, tahap-tahap yang mau dicapai untuk mencapai tujuan tersebut. Ada mencapai tujuan ini, ada rutinitas tugas dan tanggung jawab. Sehingga pelaksanaannya itu bisa dilakukan secara akuntabel, bertanggung jawab, dan tidak terkesan sembarangan. Nah, tata kelola dengan adanya keteraturan ini, maka tujuan yang sudah ditetapkan tadi, walaupun dilakukannya step by step, tapi nanti pasti akan ada di tahap mana tujuan itu bisa dilaksanakan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bagaimana? Terima kasih untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Tika terkait salah satu kelemahan tadi hierarki pengambilan keputusannya lama. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita sebagai ASN agar keputusan cepat? Bagaimana cara pengambilan? Bagaimana cara kita sebagai ASN dalam pengambilan keputusan supaya cepat? Ya, intinya gitu ya. Saya silakan jelaskan teruskan pertanyaan saya. Dalam slide tersebut mencantumkan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan menggunakan persetujuan atasan. Kita sebagai ASN, bagaimana caranya untuk mencapai tujuan kita lebih cepat dan tepat? Caranya seperti apa? Bagaimana cara kita sebagai ASN untuk mencapai tujuan kita? Oke, kalau secara empiris ya, misalnya itu sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan, kan? Tapi kalau itu terkait dengan kebijakan yang mungkin di luar apa wewenang itu mungkin agak susah. Jadi kalau pengalaman kita bersama ya, mungkin ya. Kalau pengalaman saya itu dari juga itu dalam pengambilan keputusan jika tidak apa jika ya terutama mungkin karena lambannya itu kan biasanya karena tidak ada orang yang hadir tugas apa tugas luar dan sebagainya. Nah, dalam pengambilan keputusan jika untuk agar lebih cepat ya kita tetap harus menunggu di semasa selama kebijakan itu di luar kemampuan kita atau di luar orang kita. Kan, tapi kalau itu kebijakan-kebijakan yang bisa bukan bersifat prinsip dan tidak bersifat mengikat, mungkin bisa kita langsung eksekusi yang pertama. Terus yang kedua mungkin ada juga pengalaman-pengalaman yang unik kalau misalkan karena saya pernah punya atasan yang tidak mau telepon, tidak mau apa namanya sebenarnya. Koordinasi melalui telepon karena ini tidak sempat. Ada juga yang apapun itu harus di telepon. Nah, tergantung juga itu evolusi pimpinan. Itu mungkin dari saya yang ingin mengingatkan. Saya akan menambahkan sedikit mengenai pengambilan keputusan kalau di lingkup ASN agak sulit kalau untuk mengambil keputusan lebih cepat karena kita ASN itu bekerja berdasarkan regulasi. Setiap tindakan kita itu adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Sehingga dalam menghadapi suatu kasus kita tidak boleh serta merta langsung mengambil keputusan di luar seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fauzi di luar wewenang atau tanggung jawab kita karena kita bekerja berdasarkan regulasi tidak asal langsung bekerja tanpa perlu lihat regulasi-regulasi yang ada. Dan juga mengenai ini ada itikad baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya terutama dengan pemangkasan
eselon-eselon itu seperti yang dilakukan Pak Jokowi, karena melihat begitu banyak tingkatan yang harus diikuti dalam proses pengambilan keputusan dan akhirnya memberikan kesan ribet atau bertele-tele sehingga dilakukan pemangkasan sehingga lebih apa istilahnya di bukan cepat jauh tapi lebih diberikan akses yang lebih mudah. Nah, kira-kira seperti itu. Ada nambah lagi. Bagaimana jika? Terima kasih Mas Dino. Terima kasih. Dan sekarang kita akan buka sesi kedua. Pertanyaan sesi kedua. Apakah ada yang bertanya? Dan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok masa ingin menanyakan kepada kelompok terakhir. Jadi apabila dilihat, kita tahu bersama bahwa sistem pemerintahan daerah itu mengandung sistem terakhir. Apabila terjadi seperti ini, ada pegawai yang berprestasi, kemudian dia pegawai yang jujur seperti yang di sekolah dasar apa itu honorer begitu yang dipecat karena dia itu jujur. Sedangkan bagaimana menurut kelompok hierarki bagaimana menjamin jenjang karir yang jelas bagi pegawai yang jujur tersebut tanpa mengingkari hakikat hierarki yang negatif hierarki yang dari atas ke bawah begitu. Maksudnya siap, bagaimana cara menghadapi hal tersebut yang sakit terjadi? Apakah pertanyaan saya sudah dipahami? Coba, dari kita sebagai pegawai itu banyak sekali yang terjadi kayak pegawai yang jujur atau yang berprestasi. Tapi mungkin karena mereka tidak dekat dengan atasan, karena mereka tidak dekat, jadi jenjang karir mereka stuck di situ. Kan biasanya maksudnya marak terjadi seperti itu ya. Bagaimana menurut kelompok hierarki menghadapi hal tersebut? Sedangkan kan dalam hierarki dicantumkan bahwa salah satu kelebihannya jenjang karir yang jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, dari dulu ya, satu aja. Itu pertanyaan dari Pak Ken Tukendi, okay. Bagaimana menjamin karir pegawai? Ya, intinya itu ya, bagaimana cara menjamin karir pegawai yang jujur, yang berprestasi, yang baik, tidak dekat dengan pimpinan ya. Bagaimana tanggapan kita? Ya, baik, ya mungkin kalau terima kasih sudah ingat atas pertanyaannya. Kalau bisa kita lihat tadi bahwa ada beberapa kelebihan dari hierarki bahwa sejak karir atas dan hingga bawah sampai atas itu normalnya. Sebelum dia ya, idealnya seperti itu. Ini sebelum terjadinya anomali itu bahwa sering kecenderungan di bahkan di tempat kita masing-masing mungkin terjadi hal seperti itu juga. Kalau terjadi hal yang seperti itu, inilah yang salah satunya menjadi poin nomor tiga ini bahwa hierarki ini perlu dikolaborasikan. Ini pertama. Terus yang kedua mungkin mengenai hierarki dan politik. Kalau kita masih ingat waktu kita orde kemarin ada pernyataan dari kepala BKD Jati Sumatera itu mengatakan bahwa memang kalau dalam menjalani pemerintahan ada sesuai pisahnya dengan politik. Karena apa? Karena kepala daerah itu dia dipilih secara politik dan
melaksanakan program-program yang ada berdasarkan visi-misi yang sudah dia dia cantumkan, dia apa ya, dia kampanyekan, dijanjikan, dijanjikan. Jadi dengan sendirinya bila dipilih dijalankan secara politis, maka perekrutan atau penggunaan sumber daya yang dipakai juga akan diarahkan sesuai dengan kepentingan-kepentingan politik. Jadi itulah konsekuensinya kalau misalnya kita kembali ke daerah, kita melihat bahwa politik dijalankan lebih besar posisinya daripada pola-pola administrasi. Karena ada banyak teori yang mengatakan bahwa political over administration. Nah ini salah satu contohnya seperti itu. Kalau misalnya politiknya lebih dominan daripada proses administrasinya, apa yang terjadi seperti itu. Yang kami sampaikan ini adalah proses-proses yang akan dijalankan secara idealnya apa yang kita harapkan nanti. Tapi tentunya apa yang kita harapkan belum tentu sejalan dengan apa yang terjadi. Jadi seperti itu. Bantu menyumbang pikiran. Ini kan faktor kiri semua terjadi. Saya yakin bahwa satu hal begini, bahwa penilaian kita kembali ke daerah itu masih penilaian bersifat subjektif. Artinya hal yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Kemudian kalau kita berbicara soal kinerja itu mungkin ada namanya orang bilang kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual. Tapi untuk menentukan keberhasilan atau kinerja itu terlihat itu adalah kecerdasan sosial, social intelligence. Jadi orang mau berhasil itu dia harus punya namanya social intelligence. Jadi sosial intelligence itu apa? Kalau kita mengorganisasi hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan bawahan, dan hubungan kita dengan atasan, kita punya kinerja bagus, tapi kita tidak punya kedekatan dengan pimpinan, hubungan sosial dengan pimpinan, itu juga menjadi sulit, karena punya pimpinan itu seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait fakta yang bisa disimpulkan. Terima kasih dan komunikasi atas pertanyaan dan tambahan dan untuk kembangkan dari pertanyaan apakah sedang untuk penjelasan dari teman-teman. Terima kasih kepada pengumpul dan kelompok nanti sudah bisa saya paham. Baik, dengan berakhirnya sesi yang kedua ini berakhir pula diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi.